Round ke-11. Kita buat kiraan sama dengan round ke-10 tadi. 6 double crochet dalam satu lubang. 6 double crochet. 2, 2, 2. Okay, nah. Nanti round ke-13 kita akan tukar warna. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Saya yang buat step by step muka pun saya takut tercicir hilangan. Nanti tak cantik. Okey, lepas tu. Satu, dua. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lepas tu satu, dua balik. Okey, tekan bilangan dia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey. Round ke-12. Kita akan tambah kiraan kat sini jadi 8. Kita akan tambah double, apa? Tambah 2, 2, 2, 2. Maksudnya, round ke-12 kita akan kat sini jadi 8. Round 13 kat sini jadi 8 juga. Jadi, round 13 tu kita akan tukar warna lah. Tapi kat sini dia sama kiraan dengan round 12 dengan 13. Kiraan dia sama. Kat sini 8, kat sini 8. Okay. Okay, kita dah habis selesai 12 round. Kita dah dapat 12 round. Round ke-13 kita akan tukar warna. Round 12 ni dekat sini kita dah buat kiraan 2 DC dalam satu lubang, lepas tu 8 DC. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lepas tu 2 DC, 8 DC balik sini. Round ke-13 pun kita buat benda yang sama, kita ulang yang sama. Round 14 kita tambah lagi, kita tambah 2 DC. Jadi ni 8. Round 14 dia akan jadi 10 DC kat sini. Round 15 dia akan jadi 10 juga. Round 16, 17 dia akan jadi 12 DC. Kita tambah kiraan macam tu. Kita buat ni sampai kita dapat round 25 round. Round ke-25 kita dah mula start nak buat dinding. Ni saiz ukuran dia. Okay, ni kita buat kira ni kat sini round 12. Ni round 13 kita akan tukar warna. 13, 14. Okey. 12 sini. 13, 14, 15, 16, 17 kita tukar warna. 18. Kira warna ni kita tukar dua baris nah. 1 2 lepas tu selang balik 1 2 1 2. Lepas tu 18 kan, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bila sampai kat 25 round ni, kita dah mula nak start buat dinding tepi ni. Okay. Ukuran saiz bag ni panjang dia 10 inci. Okay, 10 inci. Tinggi lebih kurang 6.5 inci. Okay. Lepas tu ni nak tunjuk teknik betul, teknik yang betul untuk nak pindah warna. Kalau kita kait buat teknik tak betul, nanti susunan warna tu nampak tak cantik. Okay, nah. Ni lubang yang akhir. Lubang yang akhir kita buat macam ni. Kita kait, lepas tu kita tukar warna. Okay, ni gunting. Okay, kita gunting. Nanti kita sorokkanlah benang yang ni. Lepas tu, sekejap. Okey, kita ambil warna baru. Warna yang kita nak tukar ni. Okey, lepas tu. Yang ni kita kait separuh baru. Kira kita separuh kan. Kita potong. Lepas tu, sambungkan dengan warna baru. Letak bagi sama panjang dengan yang ni. Tak sama pun tak apa. Okey, kait yang ni masuk. Baru dia tak nampak apa. Dia tak nampak bertakuk-takuk sambungan warna tu. Okey. Lepas tu, kait satu tali air. Kita nak pusingkan dia. Ni, kita kena pandai sembunyikan. Ni, nak bagi kemas, kita ikat dulu sekali. Okey, lepas tu, bila kita nak pusing kait round ke-13 ni,
kita sembunyikan tali ni. Bila kita kait, kita tindih dia. Okey, ni. Okey, yang ni dia, kita ikat dua je macam ni kan. Yang ni kita pusing ikut belakang. Ni pusing mai ikut belakang. Yang ni apa? Okey, macam tu. Lepas tu yang ni kita tarik masuk dalam ni. Ni, masuk jarum sini. Tarik dia keluar kau ni. Macam tu. Lepas tu. Okey. Ni kita. Okey. Ni. Kita kait. Macam biasa juga. Cuma kita tindih benang yang kita apa, potong tadi tu. Kita sembunyikan dia. Supaya hasil tu nampak kemas. Supaya dia tak nampak cacat sambungan benang tu. Okey, tarik bagi kejap lah. Okey, tekat. Ni, bila kita kait, kita tarik bagi kejap. Okey. Lepas tu sambung kait. Itu. Cantik kan warna kuning kilat ni? Ni warna paling laris lah. Kuning ataupun gold kilat silver. Nampak tak? Dia dah tersembunyi dah. Benang yang kita apa? Yang kita potong tadi. Lepas tu bahagian belakang pun dia tak nampak cacat. Ha, dia tak nampak cacat. Kalau tidak, kalau kita tak buat teknik macam ni, nanti dia jadi macam apa? Orang kata apa? Jadi macam anak tangga tau. Benang tu dia jadi macam tu. Ha, okay. Lepas tu kita kait. Pakai warna ni dua baris. Satu baris, dua baris. Lepas tu kita tukar balik pakai warna tapak. Lepas tu buat warna tapak balik dua baris. Tukar balik pakai warna ni. Lepas pada tu, kita tukar balik pakai warna tapak sampai kita dapat kiraan penuh macam ni lah. Macam ni lah. Nah.